Tentang teh ya, jadi yang kita bahas adalah teh Camellia sinensis dan beberapa yang lainnya, tapi tidak akan membahas tentang teh ya. Oke, jadi di teh ini banyak sekali macamnya, ada teh hijau, ada teh holong, ada teh hitam, ada teh putih, terus kemudian ada teh yang lainnya seperti teh rosella, terus kemudian ada juga teh dari kulit atau pulpnya dari si kopi. Nah, itu juga ada ya. Nah, saya beberapa bawakan ya, contohnya ini merek aja, ini Sariwangi teh hijau ya, seperti ini. Terus kemudian ini ada teh tahulati, ini teh cap botol, ini dari Selawi 1940 ya. Nah, ini terus kemudian ada ini teh teluk, ini black tea black currant flavor and acidity regulator. Jadi ini perisanya ditambahkan blackcurrant ya, tapi ya flavor aja. Ini juga sama, ini juga perisa lemon, jadi pakai perisa dia. Terus kemudian ini, nah ini ditambahkan melati, jasmine tea ya, ini jasmine tea tongji. Terus kemudian ini teh poci, ini vanilla ya, sebentar, vanilanya ya, perisa identik alami vanilla, itulah ceritanya. Terus ini Sariwangi sari murni, sebentar, ini ada isinya apa ya, ya ada perisa sintetik vanilla juga. Ini 100% teh asli, ini juga Sariwangi isi 30, harga lebih murah. Nah, ini isinya teh hitam aja ya, jadi ini isinya hanya teh hitam aja, tapi ini modelnya aja teluk. Terus ini Sosro green tea ya. Oh, sebentar, isinya apa ini, isinya apa ini, enggak ada isinya. Jadi ini hanya teh hijau saja ya, jadi teh hijau. Terus kemudian yang menarik ini, yang terakhir ini adalah slimming tea ya, ini herbal tea for slimming ya. Jadi ini ada Camellia sinensisnya, green tea nya 1,6 gram. Terus kemudian ada daun jati Belanda, ada kayu rapet ya, ekstrak daun jati Belanda, ekstrak kayu rapet, buah adas ya, ekstrak buah adas, dan juga ekstrak kunyit. Jadi totalnya 2 gram ya, jadi komposisinya seperti itu. Nah, ini ada klaimnya, khasiat dan gunaan membantu mengurangi lemak tubuh baik untuk pria, wanita dan remaja. Ya, ini ada di sini, kamu bisa baca lah di sini semuanya ya, ini dari Mustika Ratu. Nah, permasalahannya adalah kita mau menggunakan teh yang mana gitu ya. Jadi banyak teh macamnya, kita mau nyobain yang mana, atau mau kita mau nyobain ya. Di sini saya juga ada, ini adalah dari pubnya dari kopi ya, ini akan kita cobain ya untuk menjadi sebuah teh. Nah, caranya gimana? Kalau teh hanya diseduh saja ya, kalau teh hanya diseduh saja, terus kemudian udah selesai. Kita buka mungkin yang ini ya, salah satu kita buka ya, nanti teman-teman bisa bandingkan ya. Volumenya sudah saya atur di berapa itu, volumenya di 135 ya, 135 mili ya, kita buka aja. Nah, ini dari Mustika Ratu. Buka, gimana bukanya ini ya? Bukan gimana nih? Nah, kalau teh mahal kan begini bukannya guys. Ini teh mahal bukannya begini guys ya. Ini dari sini. Oke. Nah, ini dia di dalam dibentuk lagi ya. Jadi di packing lagi. Ini kemasan tersiernya. Terus kemudian ini kemasan sekundernya. Gitu ya. Jadi tinggal dibuka begini. Nah, ini ada ini, drink 2-3 kali per hari ya. Nah, ini ya, oh ini
dimasukin di sini nih ya. Jadi ini kemasan primernya, ini celupnya. Nah ini kalau di industri teh ini diatur ini ya. Jadi yang modelnya seperti ini atau nanti cuma teh biasa itu juga ada ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, yang kedua teh hitam, kita ambil yang teh ini saja. Teh hijau, green tea. Ini kita buka ini green tea. Nah ini bukanya di atas. Nah ini juga ada bagus juga ya. Jadi seperti ini heritage, gitu ya. Kemasannya. Oke, terus kemudian dibuka. Nah ini persis sama kayak Mustika Ratu juga. Jadi diambil terus kemudian di celup. Modelnya juga seperti ini. Yang modelnya seperti ini. Ya, ini ada namanya, saya lupa ini namanya apa. Terus kemudian, nah ini kita coba semuanya saja ya. Wow. Oh ini ada bagnya lagi. Ini ada bag di dalamnya lagi. Kalau tadi memang di masing-masingnya, sekarang ini ada bagnya lagi. Di sini. Kita di sini. Nah. Oh, ada 30. Nah, lumayan banyak gitu ini. Nah, ini langsung ini. Nah, ini yang sederhana. Jadi sederhana cuma tinggal di pack aja. Packnya begini. Kalau tadi ada lipetan-lipetannya, memang itu membuat semakin mahal. Ya, lipetan-lipetannya itu. Terus kemudian kita coblek black currant ini, kita buka. Nah, ini ada aluminium foilnya dan ini model sama seperti yang di tengah, ya. Oke. Okay. Oke, terus kemudian yang terakhir kita mau coba ini aja ya. Bukanya gimana? Oh, di sini untuk membuka ini. Nah, kalau ini teman-teman kita bisa lihat tehnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada tehnya, ini ada batang-batangnya ya. Ini yang kita minum. Nah, seperti ini. Ya, ini bagusnya begini. Nah, kita minumnya pakai cara ini. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Ya, saya nggak tahu aturannya berapa. Oke, kita masukkan saja. Tapi yang jelas ini ada batang-batangnya. Oke, sedikit ada jasminnya sepertinya. Oke, kita taruh di sini. Oke, terus kemudian kita akan tuang. Ya, tunggu dulu. Oke, kita tuang. Nih, kita tuang di sini. Mas, sini mas. Nah, oke teman-teman. Ya, kita sudah seduh 6 buah ya. Jadi 6 buah apa namanya dari produk yang kita seduh. Ya, di sini mulai dari Mustika Ratu, ada terus kemudian green tea, kemudian ada apa namanya? Teh botol sosro ya ini. Sari wangi, kepala jenggot. Di sini adalah tadi yang apa namanya? Yang dari apa tadi? Teh cap botol. Ya, seperti itu. Ini kita pakai manual. Yang ini adalah kaskara ya.
Okay, biasanya hanya 3 menit saja nyeduhnya. Jadi tidak boleh lama-lama. Memang isu yang berkembang adalah adanya migrasi dari ininya ya, apa namanya, dari kantongnya. Ya, adanya migrasi dari kantong. Jadi makanya terus kemudian tidak lama-lama nyeduhnya ya, maksimal sekitar 3 menit. Jadi kalau misalnya ada di acara-acara nikahan terus kemudian ada diseduhnya lama sekali, nah isunya adalah migrasi dari kantong. Oke ya, tetapi ya itu balik lagi ke apa, penggunaan kantongnya ya, dan juga apakah ada pengalamannya dari situ. Oke. Nah, manakah yang akan berkhasiat ya, ya kita harus buktikan melalui pengujian ini seperti ini. Nah, oke teman-teman, ada satu lagi yang ingin saya bahas di sini adalah di sini ada penggunaan yang namanya hektar. Ya, ini hektar, ini ada hektarnya ya, yang di sini. Ini ada hektar, ini harusnya tidak boleh. Ya, tapi kalau di industri teh mungkin masih boleh ya, tetapi kalau misalnya di industri pangan biasanya ada hektarnya ini, nanti takutnya hektarnya keminum gitu ya, tapi ya enggak tahu juga. Gitu, tapi di HACCP pasti nanti apa tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ini isu. Ya, oke. Terus kemudian ini green tea. Nah, yang green tea ini juga sama, masih menggunakan hektar juga ya. Karena biasanya kalau menggunakan hektar ini dia masih ini apa namanya, masih manual. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang ini sudah tidak menggunakan hektar, tetapi ini isu, ada isu lagi. Isunya adalah selain kertasnya, kertas yang buat celupnya ini adalah lem yang digunakan. Oh ya, jadi lem yang digunakan seperti apa? Food grade atau enggak dan segala macam ya. Lama-lama mumet juga kalian juga ya. Ini juga sama, ini juga dia ya, ini. Oke. Oke, semuanya silakan dicoba ya. Jadi tugas untuk kali ini untuk yang teh adalah teman-teman membuat formulasi tehnya. Jadi mulai teh yang biasa saja. Ya misalnya ini kita menggunakan teh hijau ya, atau menggunakan teh yang pure teh misalnya. Yang seperti ini dia pure teh. Terus kemudian teman-teman bisa juga membeli yang lebih murah, misalnya kayak seperti ini kan dia lebih murah ya. Jadi lebih murah terus kemudian dibuka ditambahkan yang lainnya. Nah, kelompok kemarin ada yang buat pandan, terus kemudian ada yang membuat dari jahe ya, jadi ekstrak jahe, terus kemudian satu lagi kalau tidak salah ada yang dari jambu biji. Terserah teman-teman mau, terserah mau ngambil apa. Contohnya untuk yang teh, jadi nanti hasilnya adalah ada backgroundnya, jadi idenya apa dulu, terus kemudian yang kedua adalah latar belakangnya. Misalnya mengambil pandan karena ingin aroma pandan, mungkin ada pingin apa namanya hasil apa namanya seduhannya itu nanti berkhasiat apa, silakan teman-teman cari literatur dulu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman prosesnya mohon untuk di apa namanya, mohon untuk divideokan. Terus kemudian yang keempat adalah ada minimal 3 kombinasi ya, sorry, minimal ada 3 formulasi dari si apa namanya si tehnya dengan bahan tambahnya tadi ya. Tidak boleh pakai perisa ya, tapi tetap harus pakai bahan yang alami. Seperti contohnya tadi kita di sini menggunakan misalnya ekstrak di Belanda, kayu rapet misalnya, buah adas, kunyit atau segala macam. Nah, teman-teman bisa diekstrak dulu, tetapi pasti rada lama karena harus diekstrak terus kemudian dikeringkan. Tetapi kalau yang oke biasanya dari langsung aja, jadi misalnya dari daun jambu, dari daun jambu langsung dikeringkan, nanti di blender, terus kemudian tambahkan ke tehnya, terus kemudian diseduh. Nanti ada tiga formulasi, terus kemudian nanti silakan teman-teman lakukan untuk ininya uji organoleptik ya. Terus kemudian pertemuan ke-14 kita akan presentasi dari setiap yang teman-teman buat. Oke. Begitu saja teman-teman, untuk proses pengolahan menjadi tehnya seperti apa, teman-teman bisa cari literatur di YouTube juga sudah banyak, mau yang oolong, mau yang black tea, mau yang green tea, mau yang white tea, semuanya sudah ada ya. Kita tidak mengolah dari yang apa namanya, dari tanaman ke ini apa namanya, ke menjadi teh biasa gitu ya, tetapi kita udah jadi tahap pengembangannya. Oke, begitu saja dari saya.
silakan dikerjakan tugasnya, nanti di pertemuan ke-14 kita akan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.